enak rasanya. Udah badan udah mulai enteng. Sesaknya udah mulai hilang. Jadi sebelum dibuka cahaya hati, cemana badannya? Wah, nyesek. Nyesek. Perut sakit enggak? Jadi udah lihat cahaya hatinya. Udah hilang rasa sesaknya. Dari punggungnya sakit enggak? Ya tadi waktu dipegang jerit ya kan, makanya oke lah, karena kondisi tadi masih lemah, kita pakai cahaya hati aja. Makanya. Jadi pada saat terbuka cahaya itu, alhamdulillahirrahmanirrahim.